Ah ini. Nah ini. Ini bukan editan, bukan tempelan. Coba deketin lagi. Biar teman-teman eh, yakin bahwasanya ini bukan editan. Nah. Nih, ya. Ini bukan tempelan, bukan apa. Nah, nih. Ini pokoknya batangnya nih sama lengan saya hampir sama lah besarnya. Nih. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman untuk kesempatan kali ini saya bukan pamer tapi pengen memberi e, kesemangatan buat teman-teman motivasi ya jadi intinya pohon durian itu berbunga atau berbuah itu nggak harus musimnya teman-teman ya terus nggak harus sekian tahun 10 tahun 5 tahun 20 tahun baru buah tidak ini fakta yang ada di belakang saya ini pohon-pohon durian ini baru umur 2 tahun tapi sudah ada bunganya teman-teman emang kita itu tidak bisa apa-apa, kecuali kita itu ikhtiar. Kita itu sebagai manusia berusaha yang memutuskan di atas Tuhan Yang Maha Esa. Ya, intinya kita sebagai manusia berusaha saja. Yuk, ikuti terus! Ah, yuk, ikuti teman-teman sini. Ini kita baru nyoba-nyoba untuk uh, membuahkan pohon durian yang baru umur 2 tahun, ya, teman-teman. Ya, awalnya. Kemarin kita itu mencoba, sebenarnya mencoba eksperimen e, pupuk organik, pupuk organik, obat perangsang buah ya, perangsang buah, tapi jenisnya organik. Itu ada di video sebelumnya, di situ sudah saya kasih tahu e, bahan-bahannya sudah ada ya, itu sekitar sebulan yang lalu, mungkin ada dua bulan, ada dua bulan yang lalu. Nah ini, coba teman-teman. coba kamera uh, agak ke sini. Ah ini. Ini ini buahnya, teman-teman. Ini bunga ya, ini bukan buah tapi ini bunga. Ngeblur enggak? Ini biar teman-teman pada lihat. Nah, nih. Ini pokoknya batangnya nih, sama lengan saya hampir samalah besarnya. Nih kita senang banget teman-teman melihat. -teman, Walaupun belum murni berhasil 100% jadi buah, paling tidak usaha kita sudah ada e, bayangan seperti itu teman-teman ya. Nah, ini teman-teman, ini kita akhir kita pilih, kita buang ini bunga-bunganya, coba dideketin kamera. Ah. Ini banyak ya. Ini banyak kita buangi. Karena supaya apa? Kalau pokokan segini, apalagi umur 2 tahun teman-teman sudah kita buahkan, ini harus kita kurangi buahnya. Ini mau saya kasih, nanti saya e, sisain paling 4, ya, 4, 4 buah aja. Seperti itu. Sebenarnya sih nggak harus 4, tinggal lihat fisik pohon teman-teman. Kalau emang fisik pohonnya mumpuni, itu untuk kasih 5 6 aja nggak masalah ya kalau pokokan seperti ini, ini bisa dikasih 4 ya teman-teman nah ini nih ini buah juga ini teman-teman ini sudah kita afkir ini masih terus ini juga ada ini nah, ini ini kelihatan enggak kamera bisa ya bisa ya oke nah ini ini bukan editan bukan tempelan coba deketin lagi biar teman-teman eh -teman, uh, yakin bahwasanya ini bukan editan. Nah. Nih. ya. Ini bukan tempelan, bukan apa. Seperti itu, teman-teman. Terus, ini yang bawah ini teman-teman pasti bertanya. Ini kok bawah pokok ada hitam-hitam ini apa? Nah, jadi gini. Ini kita kasih kita di sini itu pupuknya nggak ada pupuk kimia sama sekali. Jadi kita semuanya pakai organik. Ya, teman-teman, organik jenisnya apa? Kita makainya kotoran kambing yang sudah difermentasikan. Terus, untuk perangsang buah juga, yang untuk memaksa e, batang durian ini bisa berbuah, itu pupuknya organik juga, ya. Seperti itu, itu videonya ada di e, uploadan. Kalau enggak dua bulan yang lalu, sebulan yang lalu, teman-teman bisa dicek di situ, yang penting channel ini, ya. Terus, ini kita kasih arang, teman-teman. Ini gunanya untuk apa? Jadi supaya kondisi tanah itu tetap lembab seperti itu, tetap lembab. Terus jadi uh, uapnya itu nggak terlalu panas, teman-teman ya. Inilah gunanya. Yuk, sini lagi. Ini umur 2 tahun semua, teman-teman. Ini teman-teman, ini bunganya ini mantap ini langsung sekali ngevlog kita buangnya aja teman-teman ya ini masih nyangkut yang tadi dibuangi dari atas teman-teman nah mantap ini semoga jadi buah, buah yang super nanti teman-teman ya ini jenisnya musangking teman-teman jenisnya durian musangking Jadi teman-teman jangan patah semangat untuk merawat uh, ngerawat durian teman-teman ya. Jadi banyak sekali komentar di channel saya bahwasanya ada yang 5 tahun, ada yang 10 tahun bahkan 20 tahun belum berbunga, belum berbuah. Jadi menurut menurut saya pribadi yang penting untuk perawatan teman-teman emang jadi yang menentukan itu yang di atas Tuhan Yang Maha Esa, tapi paling tidak kita sebagai manusia di situ bisa berusaha. Ya teman-teman ya seperti itu. Ini durian-durian yang ada di sini ini umurnya 2 tahun, 2 tahun lebih dikit aja. Terus teman-teman pasti bertanya, ya iyalah ini nanamnya mungkin udah besar, udah satu tahun lebih, enggak ada. Kita nanam di sini baru 70 cm teman-teman ya. 70 cm masih model kolibeknya, kolibek plastik itulah teman-teman ya. Jadi enggak ada di sini tanaman yang dongkelan atau kolibek yang besar atau tanaman yang sudah tinggi satu meter lebih nggak ada itu paling tinggi 70 cm ayo sini nih ini jadi eh, yang pada buah di sini yang kita buahkan di sini ini belum besar teman-teman batangnya itu baru segini ya batang pohon duriannya baru setangan kita jadi Nggak, nggak terlalu tinggi tinggi lah ini eh, nggak terlalu besar besar lah nah ini ini untuk pengairan teman teman Nah ini pengairan jadi kita utamakan pengairan jadi nggak apa apa ya konten kali ini ini nggak khusus cuman untuk dibuah tapi biar teman teman lihat ya inilah kondisi eh, kebun durian kita di sini jadi kayak air juga harus dimaksimalkan karena satu pokok satu harinya itu harus 15 liter ya Oke jadi mungkin itu aja teman-teman nggak -teman. perlu panjang lebar yang penting teman-teman sudah tahu bahwasanya pohon durian atau pokok durian umur 2 tahun sudah bisa dibuahkan ya pasti nanti ada yang komen nggak bisa kita sebagai manusia nggak bisa Bang memutuskan untuk membuahkan karena semua yang ngatur Tuhan betul yang atur Tuhan, tapi kita sebagai manusia paling tidak berusaha, ya. Tapi nyatanya ada, faktanya ada. Kalau kita benar-benar berusaha, pastilah Tuhan kasih yang terbaik. Oke, okay, thank you. Ditunggu session berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.